Menggunakan tema-tema dari Nazir Creed, kamu bisa cek official store Nazir Creed melalui link ID dan Karya Karsa. Di sana kamu bisa memesan tema-tema premium dan juga banyak tema gratis yang tersedia. Jadi tunggu apa lagi? Buat ponsel kamu menjadi berbeda dari yang lain dengan KLWP dan tema dari Nazir Creed. Kalian sudah mendownload semuanya dan setelah itu kalian tinggal install Nova Launcher dan KLWP Pro nya. Di langkah yang kedua, kita akan mengatur tampilan layar kita agar terlihat lebih bersih, dari mulai menghilangkan notifikasi bar dan juga dock yang ada di bawah. Dengan cara kalian buka Nova Launcher, tap lama di layar, pilih setelan, pilih menu desktop, lalu pilih dock dan matikan. Setelah itu kembali, lalu gulir ke bawah. Di menu indikator gulir, pilih tidak ada atau none. Kembali ke menu utama, kalian pilih drawer. Gulir ke bawah,
lalu hilangkan centang di indikator gulir. Setelah itu kembali ke menu utama. Masuk ke menu tampilan dan nuansa. Scroll ke bawah lalu matikan menu tampilkan bilah pemberitahuan seperti ini. Lalu di step terakhir kita jadikan Nova sebagai launcher default dengan cara scroll ke paling bawah lalu pilih peluncur default dan pilih Nova. Dengan demikian kalian sudah membersihkan layar awal dari ponsel kalian. Selanjutnya kalian tinggal bersihkan dan rapikan seperti di video. Langkah ketiga, kalian setting KLWP dengan cara buka KLWP dan berikan semua permission yang diperlukan seperti di video. Lalu buat project baru seperti di video. Setelah kalian berhasil menjadikan KLWP sebagai live wallpaper, kalian ekstrak file custom yang sudah di-download tadi dan pindahkan foldernya ke memori internal. Setelah semua persiapan sudah selesai, kalian tinggal install temanya dan tinggal terapkan.